dia adalah seorang model dan juga aktris, selebritas yang berpengaruh di dunia media sosial. Dia memiliki lebih dari 24 juta followers, pengikut di Instagram, dan kemudian sehari menciptakan brand-brand baju, makeup, dan makanan. Mari kita sambut Luna Maya. Dan menghindari juga hal
kasih sayang dari orang tua dan lingkungan sekitarnya dan mendapatkan kenyamanan sebagai anak-anak sampai menuju dewasa. So it's a bit sad. Jadi dilematik juga ya, saya udah 30 plus juga kapan kawin ditanya gitu. Ya udah dipaksa kawin. Jadi gimana nih? Gimana ini, tolong ya para media yang ada di sini, tolong dengarkan curhatan hati Luna Maya. Jadi tanya lagi. Jadi tanya terus. Ya, tolong ada ini ya. Ya kan, Kak? Kamu juga sih. Iya, Kak. Tapi anyway, ini kan kita berdua ya kira-kira. Jadi kurang lebih begitulah untuk perempuan-perempuan yang memang mungkin kita berada di negara yang mengandung budaya timur, jadi banyak hal yang bertentangan dengan kadang-kadang keinginan sendiri gitu. Tapi kalau menurut saya ya paling penting ya, penting kita harus mempunyai apa ya, motivasi untuk juga bisa berdiri sendiri sebagai perempuan, jadi tidak ketergantungan. Iya, betul banget sih. Aku juga punya pengalaman sebelumnya, pernah pergi ke kota-kota atau enggak tempat-tempat terpencil dan punya masalah hal yang sama seperti ini. Jadi kenapa mereka itu harus menikah muda bahkan di bawah umur 15 tahun? Karena mereka harus putus sekolah di SMP karena mereka enggak sanggup untuk membayar bulanan yang bulanan itu hanya 20.000 kan. Yeah. Dan itu malahan karena mereka menikah muda di umur 13-14 tahun dan mereka melahirkan di usia yang sangat muda 15-16 tahun, itu malah membuat anak-anaknya tersebut malah ada kelainan. Gitu. Ya, jadi ya, aku sama juga sama pernah ke tempat-tempat seperti itu dan memang ini kalau menurut aku sih memang it's all about education juga. Iya, edukasi nggak cuma hanya di sekolah tapi juga sebagai calon ibu. Kalau menurut aku sih sebagai kita sebagai perempuan calon ibu tuh harus bisa menjadi ibu yang cerdas, pintar, karena untuk menghasilkan anak yang cerdas dan pintar kitanya juga harus cerdas dulu. Jadi kalau misalkan kita cuma mengandalkan, oh saya bodoh, saya nggak sekolah, saya nggak apa, nanti anak saya ini yang maju gitu. Tapi bekal pertama sebagai pendidikan di dalam anak itu pasti dari ibu dulu, karena yang 24 jam bersama kita dari kandungan. Bahkan menurut aku untuk tingkat kecerdasan itu tidak hanya pada saat dilahirkan, dibesarkan, di lingkungan baik, tapi juga pada saat di dalam rahim kita. Dari sisi nutrisi, gizi, dan bagaimana kebahagiaan dan selamat kita mengandung. Ini kok jadi di dalam ini ya? Cocok ya, baby ya? Berarti banget ya, namanya itu ya, bagaimana gitu ya. Kita berbicara ingin menghasilkan anak yang cerdas, ibunya juga harus cerdas. Jadi ini dari bahkan dari sebelum mengandung pun untuk memilih pasangan juga harus cerdas. Aduh, memilih pasangan ya dong. Emang mau lagi muntik-muntik terus ditinggal, gak mau dong? Gak dong, kan lagi saya ditinggal. Jangan dong, jadi perempuan harus cerdas. Oh tuh, ngomongin sama cerdas, saya gak lalu naik drama nih banget ya kan. Banget dengan masalah ini, tapi sebelum itu aku pengen nanya-nanya dulu, kita pasti pengen tahu dong ya. Dari awalnya tuh namanya itu, awalnya bergelut menjadi model dan akhirnya menjadi entertainer dan sekarang sudah menjadi entrepreneur dan menjadi enterprise sekarang. Ya dong, respect dikit, respect dulu. Ya, apa ya, awalnya ya mungkin ada ketertarikan di pekerjaan aku sekarang dari waktu aku umur 16. Ikutan biasa lah, cover girl, Anika, gitu kan. Terus menang dan yang menjadi salah satu juaranya. Terus ya udah, aku berpikir juga it's something that yang selalu aku pengen lakuin gitu dari kecil mungkin ya, bergelut di karena suka nonton film. Yang membuat aku pengen benar-benar jadi seorang aktor adalah pada saat nonton Mary Poppins. Kok kayaknya hidup itu berbeda dengan gimana gitu. Terus akhirnya ya mungkin mencari celah apa segala macam ikutan tahun 2000 aku pindah ke Jakarta, so it's been 20 years ya. Dari Jakarta mulai casting-casting semua dari bawah, tidak ada internet, tidak ada media sosial zaman itu, semua benar-benar dari bawah. Ditolak casting, ditolak pernah lagi fashion show, jangan ditolak, Luna Maya pernah ditolak sering. Lagi udah gitu, lagi model, lagi fashion show. Jangan kamu, kalian udah kamu pulang aja. Itu dari siapa? Apa? Masih ingat programnya
frustrasi, oh bahkan udah casting, udah bilang aku akan dapat film ini gitu, terus tiba-tiba diganti, nggak jadi, aku tahu filmnya apa gitu, diganti langsung. Buat aku tuh sebenarnya lebih kepada bukan malunya, tapi bukan karena gagal nggak dapat duitnya, tapi lebih kayak oh gua kurangnya di mana ya gitu, lebih kayak seperti itu. Jadi tetap berusaha, harus akhirnya casting lagi, nggak apa-apa segala macam, ya udah akhirnya menjadi seperti sekarang. Dan aku bergelut di dunia bisnis juga, ya, karena aku berpikir gini, di Indonesia nih sebagai entertainer gitu, sebagai kita sebutnya selebriti ya, itu kan agak seperti gelombang gitu. Saya bersyukur sekali saya bisa dari sini selama 20 tahun nggak musiman, alhamdulillah, ya itu puji Tuhan, berkah ya. Something right dalam hidup aku sehingga jadi aku nggak putus sama Tuhan. Mungkin itu. Walaupun banyak orang bilang aku salah, jelek, ini itu, tapi how I survive, mungkin cara aku membalikkan situasi itu yang mungkin aku lakukan dengan baik dan benar, jadi membuat aku oh menemukan salahnya, oh ternyata bisa bertahan seperti ini. I must did something right gitu. Yaitu apa gitu? Pertama ya selalu pembekalan dan pengaktualan diri, kalau memang salah ya diperbaiki, tidak perlu pengakuan misalkan oh aku mau perbaiki diri ya enggak, tapi just do it for yourself, itu pertama. And pengaktualan diri adalah selalu mencoba untuk update dengan zaman. Saya memang mungkin buat banyak orang millennials bahkan sekarang Gen Z bilangnya udah tua gitu, tapi menurut saya pengaktualan diri di dunia ini tuh perlu, di dunia pekerjaan tuh perlu, karena you're competing with yang muda, yang punya akses lebih gila lagi dibanding kita. So you're competing with them sih. Jadi you have to know human has no limitation. Yang bisa melimit kita hanya diri kita sendiri. So jangan terjebak hanya dengan ketakutan, karena ketakutan menjadi yang preaching girl! Preaching girl! Tapi kak, ngomongin soal yang kakak pernah apa ya, how to handle that problems. Yeah. Jadi tuh berarti kakak pernah punya masa jenuh, pernah punya masa penyelam. Have you ever get depression? And yeah, it's normal. I mean, as a human being, saya percaya saya dengan mungkin semua yang ada di sini nggak ada bedanya. Bedanya mungkin oh kalian lihat saya udah jadi seperti ini, saya bicara di sini. And again, saya pengen garis bawahi, saya bukan ingin bercerita tentang masalah saya, bukan ingin menjual kesedihan saya, bukan ingin menjual drama kehidupan saya. Saya enggak mau itu, tapi saya pengen memberikan sedikit apa ya, knowledge. So, I'm an example for you guys, gitu loh. Saya adalah contoh nyata ya, mungkin saya bisa memberikan sedikit tips, memberikan sedikit informasi how to handle things. Saya enggak ada bedanya sama kalian, jadi bukan tujuannya untuk itu, tapi saya pengen memotivasi bahwa perempuan itu bisa, perempuan itu multitasking, perempuan itu, saya nggak menjeneralisasikan laki-laki di bawah kita, tidak, tapi saya pengen bilang bahwa itu dia, yang melimitasi perempuan itu sebenarnya diri mereka sendiri gitu. Dan saya nggak pengen perempuan-perempuan di Indonesia itu terhalang oleh stigma-stigma itu. Jadi I hope I can be a perfect example, walaupun dengan banyak cerita yang mungkin gak enak yang harus saya lalui. Tapi it's not, the point-nya itu bukan ceritanya, tapi the process yang saya alami buat kalian bisa salah-salah berpikir bahwa hidup itu ya proses, hidup itu ya akan selalu ada masalah, selalu ada sesuatu yang menghambat kita, tapi how we deal with it, cari solusi. And I know kita perempuan itu bisa punya apa ya, somehow we have that strength. Ya, perempuan bisa melahirkan yang katanya benar-benar luar biasa sakit, tapi kita we get through that. Being a mother is not something yang mudah, tapi kita punya kekuatan itu dan kita punya kelebihan itu. So we have to embrace dan benar-benar kita harus apa ya, potensi yang kita punya ya, kita jangan dekat dengan limitasi-limitasi stigma. Oh, belum menikah, harus menikah. It's all about us, how we gonna apa ya, make our future
to be a better future sih gitu as a perempuan. Tapi kak, have you ever get bored of this entertainment industry? Normal. Dalam misalnya kalian di kantor gitu dengan rutinitas yang sama, menjadi ya it's the same. I mean, karena kan kakak kalau misalnya entertainment itu kita hampir setiap hari bertemu orang berbeda. True. Ya, yeah, betul. Bukan yang kayak rutinitas setiap hari itu yang kayak yang 5-8 atau enggak? Belum tentu sama, selalu berbeda. Pasti, pastinya betul, itu juga betul. Tapi I think doing the same thing gitu kayak misalnya saya juga punya pernah punya acara pagi selama bertahun-tahun. Eh ya ya, kucek-kucek deh gitu. Tahu dong ya, biar orang itu. Itu maksudnya setiap pagi saya berkewajiban untuk menghibur. Maksudnya itu bukan sesuatu yang menyiksa, enggak of course. Menghibur adalah satu hal yang menyenangkan juga. Tapi saya gak mungkin bohong juga. Oh pasti sih cerita terus pasti ada kayak oh my god, doing the same thing gitu. Dan ya pasti ada jenuhnya, ada bosannya. Dan being famous of course ada hal yang kita harus bayar juga gitu. In everything yang kita achieve menjadi sukses, pasti juga orang di sekitar kita ada yang gak suka, ada yang ini itu normal. Tapi ya to shut them, those people, untuk mendiamkan mereka, ya buktiin dengan prestasi pertama, buktiin dengan you're doing good thing, you're doing good jobs, and then just be yourself gitu. Maksudnya di sekitar mana pun hal negatif akan selalu ada gitu. Jadi ya udah jalanin aja, selalu berpikir untuk mencari solusi di setiap masalah, jangan berkutik kepada masalahnya. It's not the end. So yeah. Aku selalu merubah mindsetku gitu loh. Kalau ada masalah ya udah, oke, dijabarin tuh masalahnya. Oke, solusinya mungkin A, B, C, D gitu. Atau misalnya kalau nggak ada solusi ya udah nanti lewat waktu supaya tanggung jawab. Tapi how you handle the process? Waktu itu tuh kayak kadang-kadang tuh is killing us tau sih, ini gampang selesainya sih, gampang selesainya sih. Namanya ya sabar aja. Ya masa orang kaya sekarang misalkan mau jadi kaya langsung secepat itu, mau jadi sukses secepat itu enggak. Saya enggak percaya sama proses instan masalahnya. Mungkin ada fenomena yang sekarang lagi banyak ini yang kita lihat pengaruh internet, pengaruh YouTube, pengaruh Instagram gitu. Kenapa? Enggak. Kamu termasuk? Enggak, itu saya bawa cara itu bang. Iya kan, maksudnya banyak gitu. Tapi pada saat udah terkenal, udah mendapatkan all the attentions, and then what? Kalau mereka nggak siap dengan tidak pernah menjalani proses, pasti akhirnya ya tenggelam juga gitu. Tapi ya kalau percaya dengan proses, you know what to do, karena pengalaman tuh nggak mungkin bohong. Pengalaman itu nggak bisa dibeli sekaya apapun. Misalkan orang itu saya mau punya pengalaman kamu, saya bayar nggak mungkin. Harus dilalui sendiri, harus dirasain sendiri. So ya. Yeah. Apapun yang sedang dilakukan, dijalankan, ya coba nikmati prosesnya. Pasti akan ada hasil. Maksudnya, saya gak percaya proses atau pengalaman atau sesuatu yang tantangan yang berat di hidup kalian itu tidak akan ada hasilnya. Saya gak percaya itu. Either you guys getting wiser, lebih apa ya, punya pengalaman untuk membuat kalian bisa lebih sabar, lebih dewasa, lebih pintar in knowledge juga, karena everything is about knowledge sih, apapun yang kita lewatin. Gokil kak, tepuk tangan dulu buat nama ya. Bisa berasa ya auranya tuh wise banget. Saya, no, you have to listen gitu. Saya dulu bodoh, saya gak pernah ngakuin saya pintar. Saya dulu adalah orang yang emosian, I have to admit that. You know why? Because I was stupid. When you're young, you're stupid, emotional. Semuanya kenapa? Karena you don't have any pengalaman. And that's normal, it's okay. It's okay gitu, jangan pernah takut untuk kayak mengakui saya dulu bodoh, saya dulu ini, saya dulu. It's okay to make mistakes. Like, sebenarnya deh gitu, banyak orang yang kayak, gue gak mau bikin salah, gue gak kalau okay to do a mistake, yeah. It's okay gitu, kalau gak pernah salah, mana tahu benernya? Mana tahu salahnya? Bener terus gitu, pernah salah gak? Enggak, ih gak berwarna deh hidupnya. Tapi of course
dalam hal itu, blessing in disguise. Yes, gitu. Dan I become me, the new me, the better me, because dengan tanpa itu semua saya mungkin nggak akan berubah. So I don't know rasanya was itu seperti apa. Saya nggak akan tahu rasanya pengalaman yang begini itu seperti apa. So I can talk here with you guys and share my experience, my knowledge, gitu. So maybe dengan sharing ini kalian tidak harus melewati sebesar itu, gitu. Jadi bisa berpikir bahwa the world is not gonna end hanya dengan sedikit masalah atau banyak masalah, gitu. Tepuk tangan itu buat teman-teman ya. Jadi mata itu berbicara kan? Dalam gitu. No, like ya karena pengalaman deh, bagaimana gitu. Dan juga kalau misalkan doing businesses gitu kayak bekerja gitu, bisnis apa, memulai dari nol itu juga jangan takut, gagal juga jangan takut. Banyak mencoba yang mungkin kalian punya potensi di situ. So I think you should live your life. Live your life to the fullest. Yes. I mean, it sounds cheesy, cliche, but yeah, especially young girls gitu, jangan takut untuk bahwa oh gak punya pasangan, belum nikah, itu sesuatu yang akan menghambat, diomongin. I don't think so gitu. It's okay, right? Hey, young girl. Your value and your partner value, apa bisa kasih value apa ke company? Kalau cuma itu asal, yaudah yuk partner, tapi yang sama masa-masa dia nggak usah. So hati-hati dalam memilih partner. Partner pekerjaannya juga partner hidup. Yuk kita mau gimana ya kak? Ya gitu. Karena di dalam time sama time itu oke, bos ya. Sekarang kita membuka pertanyaan untuk kalian semua yang bertanya. Oh saya sudah mulai. Duit juga nggak seberapa, bego juga iya, karena nggak pintar, sedangkan kan
if you wanna do something kan pengennya malah kita pinter ya. So I stop the business, punya sama kita stop. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan itu sendiri. First of all, I benar-benar terjun masuk gitu. Benar-benar blank, like zero knowledge. I don't know what to do. Okay, first kalau mau bikin baju tuh cari pola desainer yang dikumpulin lah QC-nya. Ya, and then perlu apa sih to brand the brand, marketing apa segala macam, ya udah dikumpulin itu. Of course, you need a business plan gitu. Perlu sekali gitu. Dan at that time juga partner kerja gitu yang mungkin karena cukup besar biayanya, jadi mencari partner yang bisa membiayai setengah dari itu ya. Ternyata menghadirkannya. So at that moment, so I know this is the step by step yang harus aku lakukan. Jadi kalau ada apa-apa, masalah harga, masalah CODS, tahu gitu. Jadi gak dibohongin dari yang, okay, ini kalau kita mau buat store, kalau mau buat ini, kita tahu modal kita butuhin berapa. So, selalu harus terjun. Jadi, based on my experience, kayak aku bikin nama beauty gitu. Orang tuh banyak yang nanya, itu pantang harusnya kalau numpang nama doang ya? No. Justru aku udah bikin produknya, aku nawarin ke teman-teman, kamu mau cipin gak gitu misalkan. Aku udah ke pabrik, benar-benar ke pabrik sendiri, berdua sama PL. Kesana gitu, aku nanya detail, ini pasti berapa, durasinya apa, kebutuhannya apa, BPOM-nya apa. Emang harus terjun, so you know what to do gitu. Sama dengan misalkan saya bikin makanan juga, itu satu. Kalau yang kedua mungkin saya pengen
beberapa perusahaan ya, terus nantinya doain saya pengennya going IPO. Pengen ya? Amin! Kalau gak kayak gitu jalan, nanti dulu ya, terus ke market. Coba, bermimpi sih mimpinya kejadian ya, alhamdulillah kita juga gak apa-apa. At least we have something that kita bisa mengukur goal yang tinggi. Dan look up to gitu loh, yang kita mau achieve. Iya, so orang mungkin berpikir waktu muda kali punya itu ya gak apa-apa, kelar umur itu kan bisa disampaikan yang penting kan willingness-nya untuk achieve that gitu. Terus itu dalam hal kerjaan. Terus yang ketiga adalah I really love traveling. I want to see the world. I really love traveling. Saya pengen menjelajahi gak cuma Indonesia tapi dunia yang cantik ini sebelum semuanya jadi lebih runyam. Ya, itu traveling around the world masih baru. Kalau ada di aplikasi handphone saya baru 13% bintang. Ada aplikasi BIN gitu, pernah gitu, negara-negara mana gitu. Baru 13% mbak. Oh ya ampun, masih banyak negara-negara. Walaupun pengalamannya sudah dijajah dengan Anda ya, tapi negara apa belum dijajah? Belum. Paling sudah terkenal juga aja untuk namanya ya. Amin. So ya mudah-mudahan kalian juga punya cita-cita, mimpi yang pertama ya naturally biologic, itu kedua kerjaan, yang ketiga mungkin pleasure ya. Itu harus balance. Kerja harus juga gak baik, tapi you have to know what's yang membuat kalian bahagia itu apa. Jalan-jalan sendiri, jangan usah takut. Banyak informasinya sekarang. Gak usah takut, saya udah ada aplikasi dating kok di situ. Gak usah takut, sorry. Iya kan, kenapa kita datang ke Indonesia, kita harus bersopan dan juga berteman dengan banyak orang. Tapi anyway, ini ada pertanyaan terakhir. I know. Tolong berikan saya waktu untuk menanyakan pertanyaan ini. Hey Anda. Oke, kakak. Ada pertanyaan sangat sedikit. Hal penting atau apa yang ingin Anda dapatkan dari calon pasangan? So, also, when you are ready to get married, and also, visi kamu ke depannya dengan kemampuan yang kamu punya saat ini. Sekarang kan akhirnya nih ya, kontribusi apa yang ingin kamu lakukan untuk Indonesia, itu aja. Mau tambah lagi? Boleh. Oke, yang pertama, kriteria pasangan. Ini buat perempuan-perempuan ya. Saya tuh udah berapa kali ngobrol soal ini. Soalnya saya dikasih tahu. Kadang-kadang kita minta sama Tuhan itu harus spesifik. Ya Allah, dikasih saya jodoh. Datanglah cukup-cukup. Jadi saya mencoba membuat list. Saya punya 32 list jalan kaget. Apakah itu? Anda pengen tahu? Itu bukan list laki-laki ya, tapi list harapan. Sudah kaget juga. Ah, 32 laki-laki? Bukan. Wow. List saya inginkan dari pasangan. Misalkan apa sih yang paling crucial gitu? Yang pertama mungkin buat beberapa orang yang masih mungkin harus seiman. Mungkin ada yang mungkin iya, ada mungkin enggak, gak apa-apa, itu hak masing-masing. Seiman, yang bisa menjadi imam, terus juga gitu yang humoris, yang bisa bekerja dengan tekun, pintar, terus... Jangan bisa lebih dari satu, misalkan saya bisa share bahasa Inggris. Minimal lah ya. Atau kalau aku tulisnya harus suka film, suka musik, karena kadang-kadang... Suka suasana juga? Harus. Wow. Itu, jadi saya punya itu. Kalaupun kejadian kita dekat sama satu orang atau dua orang yang mungkin ada mendekati dengan list itu, ya bisa jadi itu adalah pilihan yang baik gitu. Kenapa? Karena itu kan perpekannya kita. Kalaupun dari 32 cuma kejadian 10, ya nggak apa-apa. Terima aja, Kak. Yang penting kalian harus tahu yang paling krusial dari kriteria yang kalian pengen itu apa. Kenapa? Kalian akan tua bersama dengan dia. Ya kan, ngomong harus nyambung, harus bisa sama-sama mempunyai keinginan yang sama gitu. Kayak misalkan saya suka nonton film, pasangan saya nggak suka, ngegerutu dong gitu. Masa saya mau datang-datang sama laki orang? Masa nontonnya
bisa masak ya, walaupun Indomie goreng gitu ya. Sebenarnya kok oh kan ada ataupun apa gitu. Jadi nanti bisa punya kegiatan yang membuat kalian keep together itu. Jadi kalau udah satunya suka apa, kita suka apa, nanti kencar, nanti yang ada satunya dapetin sama yang kayaknya mau, bye bye gitu. Jangan ya, at least harus punya itulah yang kita pegang. Jadi jangan cuma asas ya udah deh umurnya deketin deh, umur-umur udah sesini udah kawinin aja. No, you will grow old with that person. Lu bakal mundur selamanya sama dia. Ya gitu. Siap-siap, bau ketutnya pasti bau, gak apa-apa. Tapi harus bersiap menerima him as a person. Yes, embrace it. Wow, wow, bisa ya. Gila aja, I know. Oke, di embrace, disyukuri. Keduanya kan sekarang kan di era millennials dengan kakak punya social media, apa yang kakak ingin kontribusi ke Indonesia? Oke, okay. Ya pastinya ya mudah-mudahan aku nggak tahu apakah aku udah sukses atau belum. Kalau menurut aku sih aku belum sukses, bukan soal materi aja tapi banyak hal, banyak yang lebih sukses dari saya, masih banyak, mungkin secara materi, mungkin secara pengalaman, secara apa pasti lebih banyak. Kalau saya dibilang sukses, belum. Saya akan menyebut saya sudah sukses kalau saya mati nanti. Saya, I will not stop learning. Kita berhenti untuk, jangan pernah berhenti untuk gak puas. Mungkin orang lihat tuh khusus mana karena menurut saya bilang dalam saya biasa aja gitu. Kenapa? What? Enggak, itu sebenarnya bukan menjelekkan si film saya, tapi it's for me. Pada saat saya nanti shooting lagi, I have to do better dari yang sebelumnya. So, it's for myself. Sebagai gini gak? Ya, so all those things yang kalian harus jangan pernah puas, jangan pernah kayak I'm capek, I'm malas. It's just gonna stop you from apa ya, dari kesuksesan itu. Biasanya, dulu saya orangnya malas bersih-bersih. Tapi sekarang I'm very tidy gitu. Wah, itu apa yang mau berubah kakak? Mindset aja gitu ya. Senang nggak sih kalian punya kamar berantakan? Aku sih nggak mau. Saya tuh kalau traveling saya nggak mau berantakan kamar saya. Itu ada salah satu ciri-ciri bahwa jangan menghambat sesuatu gitu. Itu hal kecil aja, mulai dari situ dan baru mulai. Kalau ada tugas ada apa, jangan dihambat diselesaikan. Aku kalau ada masalah pasti pengen udah deh cepat cari solusi, bukan berbuntut kepada masalah. So ya, yeah. I hope one day my success story sesebut itu sukses atau gimana, can inspire all the generasi yang muda-muda ini supaya apa ya, di sini sih kayaknya ini semuran ya, untuk punya trigger untuk lebih bagus lagi dari kita yang tua-tua ini sih, maksudnya bukan tua dalam artian umur tapi generasi yang sekarang gitu. So I hope dengan adanya hal-hal seperti ini, internet juga digunakan semakin untuk yang informasi yang lebih baik. So yang muda-muda ini bisa competing di banyak apa. So yeah, make a better future, make a better place for you and your family. Hear the world, make it a better place. Satu-satunya opsi buat saya dihadapin, dijalanin, maju terus.